while Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Meanwhile... Korang pakai shift gear, dia akan beritahu gear berapa dekat situ. Lepas tu speed dia, kau berapa pun tengok, dia tengok speed antara barang yang boleh diterima pakai. Kalau aku letak macam tu pun tanpa kaki pun ok juga guys. Tanpa kaki eh, tapi aku tak boleh. Sebab apa aku nak kena gam juga benda ni. Tapak je aku nak kena gam. Tak nanti kacau juga. Stay tune guys. Aku tunjuk kepada korang macam mana. Bagi suggestion aku, aku nak tampal macam mana ni. Pakai stand ataupun tak payah? Lebih kuat pakai stand kan. Okay guys, pakai stand. Dah beli, ada stand. Ni pun dah masuk dalam costing. Dah berapa ringgit kan. Okay, thank you guys, bye. Okay guys, aku dah siap tampal. Macam ni aku tampal eh. Baris atas, baris bawah dan baris kat tengah-tengah dia. Aku harap gam 3M ni kuat lah. Few inches later. Okay guys, aku dah tampal kat area sini. So tekan-tekan sikit, kasi dekat gam dia. Oh kuat lah. Aku tampal-tampalkan sikit lah. Okay, harap dia kena
Bukan ni, cuma besi kan. Kena pada keras sikit aku. Sikit harap dia tak pak dia tu kiri kanan dia tu melekat. Ada function dia tepi-tepi ni rupanya. Kau tekan nanti gam dia melekat sampai ke bawah. Ha, barulah kuat. Okay guys, tak nampak je. Baru okey je. Okey, jangan terlebih sangat kan, tertembus pula dah cuba aku. Okey. Aku tunjuk ah kedudukan Luffy aku. Ha, okey. Dia boleh macam ni guys. Ha, barulah. Nampak bila kau drive kau nampak. So benda ni boleh dia boleh adjust kau nak tinggi ke nak rendah. Contohnya sebab belakang dia ada skru ni, adjust ni, kau boleh naik ke atas kalau kau nak ke atas masuk ke longkang dia. Kau boleh adjust dia atas ke nak ke bawah, atas ke nak ke bawah. Ok guys, aku nak pasang balik. Stay tuned. Okay guys, okay guys, aku dah settle repair balik. Di wire tapak ni aku kan balik, apa tu aku tekan ujung-ujung dia bagi lekat dekat dashboard. Okay, senang je kerja dia. So tangan aku nak adjust ke belakang ni pun mudah. Sebelum ni aku agak sempit, aku nak tukar apa semua ni kan susah kan. Alright, kan dah mantap. Dia cuma indikator dia, kita boleh baca macam ni, voltage, bateri, watt heater, ni jam. Ini tak sure kenapa. So ni gear berapa kita pakai. Tang sini speed, ni lah RPM dia. RPM dia, contoh aku tekan kan, so RPM dia naik 1000 naik. Ok, voltage kata ni 14, sekarang dah turun 3.9. Voltage 99 tadi kan, dah turun. Ok, benda dia function, so memudahkan aku tak perlu nak monitor sepenuhnya dekat sini. Boleh lah monitor dekat sini, tak ada masalah sebenarnya. Oh, servis lagi 500 km guys. Aku boleh baca time kat sini. Okay, water heater aku tak boleh baca. So range aku boleh baca kat sini. Aku boleh tengok kelajuan kat sini. Tapi aku sekarang nak monitor oil time aku sini. Oil time, water heater tak apa, kat sini ada water temperature. Ni oil time dia, kepanasan minyak aku nak kena tengok juga. Okay guys, ni audio. Okay, bonnet belakang tu buka. Boleh MDF data semua boleh baca kat sini. Tapi kau leceh lah nak kena buka satu-satu kan. Tang sini aku dah boleh tengok apa yang aku nak, aku boleh tengok dekat sini. Itulah kelebihan ni guys. Aku suggest lah korang, kalau korang rasa benda ni keperluan bagi korang, korang pakailah. Kalau tak ada, tak apa, ukur baju di badan sendiri guys. Okay guys, stay tune. Terima kasih kerana subscribe channel aku. Ini perfume ni yang buat kilat lagi tu bagi masa aku coating lampu itu. Aku letak juga kat sini bersama Little Joe. Orang masuk kereta aku macam-macam bau dia. Tapi hidung aku dah lali. Okay guys,
Terima kasih kat korang yang subscribe aku. Terima kasih korang yang mana support, like, comment and share. Bye-bye.